Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang ini adalah lebaran pertama ya. Anak kos tuh biasanya lebaran pertama nih cari makanan. Ini udah saya udah di tempat teman ya kawan-kawan. Cari makan soto, katanya tadi diundangin. Kita tengok aja sotonya gimana ya. Oke, sip, kita masuk. Kamu sendiri, Nan? Iya. Ini kawan-kawan ini ada soto. Ini di tempat teman aku ya. Susah, mana piringnya, Kak? Terus kayak mana cara ngambilnya, Kak? Kak Prem? Kuahnya mana? Ini lah dulu, Nak. Ini kuahnya? Iya. Kakak yang buat? Aku ambilin sotonya dulu ya, kawan. Serius. Halo kawan-kawan semua, nih kita lagi makan soto ya, soto Medan namanya nih, soto Medan karena orang buatnya orang Medan. Ini di tempat kakak nih setiap tahun, namanya Kak Prima, dia nggak mau masuk kamera kawan, di anti kamera. Semoga Kak Prima murah rezeki setiap tahunnya. Amin. Dapat jodoh, amin. Tuh teman aku di belakang tuh dia kerja waktu lebaran, kasihan kali. Roli, baju kerja dek, masih kerja lebaran nih? Mana ada yang ngomong? Kami nggak pulang kampung ya kawan, karena corona. Karena bukan corona satu, terus karena kami kerja ya. Oke kawan, kita ini ada kue lebaran nggak prima buat sendiri, makaroni. Doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sumpah, enak. Tiap tahun makan soto di rumah ini terus. Dulu? Tahun lalu kak. Dulu kami sama LC sini berdua kami. Tahun lalu pulang. Tahun kemarin yang satu lagi kan kak? Sumpah enak. Dulu sama LC ya. Ini kawan, sotonya dia buat sendiri. Kalian lihat, karena dia balas, malas ngiris dagingnya, coba dia sayap ya. Kita coba ya. Nah. Diku soto. Tapi enak. Enak lah, karena lapar. Pokoknya setiap tahun tuh aku tuh kan kawan, bingung mau makan apa habis sholat itu, serius. Soalnya rumah makan tutup. KFC aja buka, di tempat kerja itu buka jam 10, ha. Dan mungkin tunggu pula sampai jam 12 suruh makan. Tapi kawan aku tuh lahap makan karena dia kelaparan juga. Yang di belakang tuh. Tadi aku chat ya kawan, jadi ke tempat Kak Prima tau. OTW katanya. Langsung ngebut. Nanti tambah nih. Tambah nanti ya. Coba enak. Jam berapa kakak buat semalam kak? Belum kerja. Belum kerja? Belum. Belum kerja, hujan tidur aku nunggu sampai jam 4. Kok teringat ya kak mau buat soto kayak pemanah, kata kak enggak? Aku mau buat kalau aku nggak pulang. Nggak ada makanan aku di rumah pak, aku buat. Iya juga sih. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin yang kawan. Oh ya nanti di store ada lagi. Ini nak makaroninya. Banyak lagi. Ya. Di store ada lagi. Pak Jawari buat bawa apa dia katanya? Bawa lontong. Iya udah
Rani ini gak makaroni loh Randi. Itu apa namanya? Orong-orong. Orong-orong. Odong-odong. Nanti kami upload video apa? Masak sarden kemarin tuh. Waktu sahur terakhir sama Rolly. Gimana? Di kosan Rolly lah. Harus kau tidur situ? Gimana kau sempurna? Datang. Datang gue sahur-sahur kesana. Jam berapa kesana lu? Setengah 4. Tau gak masak sarden kayak mana? Pakai minyak lah, goreng sarden dalam tuh. Gak ada rasa. Gak ada rasa. Gak ada kan sih, karena macam itunya. Pasti sama rumah. Dalam hati. Pasti pas kau buat video ini enak nih. Aku jujur aku ya. Aku bilang ambar. Sadar rasa enggak ada. Enggak, kawan semua jangan lupa makan. Makan yang ada di rumah. Mau soto, lontong, kue lebaran. Kalau kami apa adanya aja. Mana orang-orang sama makaroni tadi? Jadi tisu balik pipi tu. Apa tu? Tisu. Tak perlu pakai tisu dah. Mana lagi tu? Mau pakai tisu Rol? Jadi dah bantu buat. Kapan kakaknya kakak pulang? Malam. Malam ya? Jalannya tutup loh? Enggak. Gimana tuh jalan? Cuman simpang pergi udah sakit sana aja tuh. Kata lu kantor enggak tutup dekat kampung gua. Enggak, orang ada pulang kok dari sana nih. Ada kan pulang. Iya. Dia pulang dia. Udah selesai cah. Ternyata disediakan susu. Sumilo, memang lengkap di sini. Nyaman. Nah, ini ada juga kawan. Ini dibeli Indomaret ini. Enggak dong. THF tuh. Floridina, ya Allah lengkapnya. Serius. Kita take away aja lah semuanya. Memang berkahnya Idul Fitri ini, ya Allah. Biasanya dia nggak mau ngasih aku. Hari biasa nggak mau dia ngasih aku kayak gini nih kawan. Tapi di Idul Fitri. Nah. Yang berkah. Tiga kasih gitu. Tiga sekaligus. Di hari biasa mana mau ngasih ini nih. Pisang. Ini coba kan. Ini ada pisang juga. Kok lengkap. Nanti kita bawa pulang ya. Soalnya di kosan aku gak ada makanan apa-apa. Gimana ada coklat aja kemarin. Orang ini closing lah. Tapi closing loh. Subuh tadi bapak ngelek aku. Jadi nanti kita buat video ya. Jadi ya katanya. Mas siapa? Pak Jafari. Subuh masih subuh. Mau masak? Ya? Mau masak? Salat apa? Salat subuh? Idul Fitri. Salat lah. Enggak kan saya tadi. Nah salat ya. Salat. Dia sibuk ngedit. Ya. Salat aku. Aku salat di Fatimah. Tahu Fatimah kan? Nah. Langganan aku sana tuh. Ini sih suaranya bagus. Ini bagus.
Pernah kakak sholat sana? Enggak pernah, tapi orang kampungku ada di situ, yang jaga situ. Iya, ini bagus aja ya. Yang di jalan bakti itu bagus juga. Enggak tahu aku jalan bakti juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku bingung kawan mau minum yang mana. Susu. Pasti Floridina. Kayak air putih lah aku minum. Kalau di gelas belakang, satu lagi. Minum-minum lah, nak presti ni. Milo ni gak usah lagi. Bawa pulang aja nanti. Ini gak? Bismillahirrahmanirrahim. Emang enak. Serius, soto Medan memang enak. Langganan setiap tahun ya. Kalau jualan Kak Prima ini udah mantap nih Kak, serius. Enak loh. Iya kan Cah? Enak kan Rol? Enak kan Rol? Ah. Jualan. Soto Medan Prima. Sulayan ada, rumah sakit ada. Soto yang belum lagi. Mantap. Oke kawan semua, terima kasih untuk kawan semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan kawan semua tetap dan melindungi Allah SWT diberikan kesehatan melalui rezeki. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.